What's up, Bray? Jumpa lagi bersama saya Dimas Bray. Dan ini adalah video konten lagi tentang game. Dan kita akan memainkan game yang sangat populer. Dan ini game sebenarnya bukan game baru. Ini sudah lama rilis di tahun lalu. Dan yang spesial dari game ini yaitu adalah modnya, yaitu adalah full fitur yang sudah terbuka dalam game ini. Jadi kalau kita download di Play Store, kalian bisa belum membuka fitur-fitur yang terkunci. Tapi dengan di Hungry Shark game ini, yang Hungry Shark World ya, yang pastinya ini sudah full fitur. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita play dan kita review untuk game ini. Jadi bisa lihat teman-teman, kita langsung aja lihat yang ada di pojok kanan atas. Nah, di kanan atas kalian bisa lihat koin diamond dan ballnya itu sudah 1 miliar. Dan ini unlimited teman-teman, jadi tidak bisa habis. Dan langsung kita ke bagian menu pemilihan ikan hiunya, karakter ikan hiunya. Jadi karakter ikan hiunya bisa kita lihat, ini sudah terbuka semua, terunlock semua ya, dari yang S yang kecil sampai yang XXL dan sampai yang monster dan yang overpower. Ini udah banyak terbuka ya. Nah, jadi meskipun dia terkunci begini, teman-teman langsung bisa membukanya dengan cara klik get now, langsung aja buy. Oke, kita beli dengan diamond. Coba lihat, diamond kita tidak berkurang. Oke, itulah spesial dari game Shark World ini yang sudah di full mode. Jadi kalau teman-teman yang pengen download, langsung aja klik di deskripsi video bawah ini ya, atau di kolom komentar saya juga saya tampilkan linknya di sana, langsung di download aja. Ini bisa langsung kita beli juga. Dan kita langsung tes ke bagian apa, hue monsternya ya. Ini untuk hue monsternya sendiri juga sudah bisa kita buka semua. Dan yang overpowernya pun sama seperti itu, kita bisa buka juga. Coba langsung kita tes untuk hue yang overpower. Kita tes yang untuk ini ya. Terus di sini kita juga bisa menambahkan fitur seperti magnetnya, mega rushnya, poin dan lain-lain. Dan kita ini bisa gunakan semua tanpa batas, right? Dan untuk tambahan equipmentnya, senjatanya juga tanpa batas. Kita gunakan jetpack sudah, kita force fill, ini aja udah cukup lah. Mungkin langsung aja kita play ya. Oh ya, untuk ini speed atau beat dan bossnya juga kalian bisa tambahkan sepuas hati tanpa batas juga, full fitur pokoknya ini game. Langsung aja kita play, kita coba untuk bermain gamenya ya, gimana keseruan game ini dengan full mode ya. Langsung aja kita makan. Jadi ini adalah ikan yang mempunyai overpower yang bisa memakan semuanya, baik itu ranjau-ranjau, nah, ya kan, dan ubur-ubur beracun kita bisa makan semua. Ini ada ubur-ubur besar nih, kita makan aja nih. Nah, kita bisa menghancurkan penghalang-penghalang yang ada juga yang di laut ini ya. Dan kalian, kita bisa lihat juga nih, dia bisa terbang juga bro, karena kita memakai jetpack tadi bro. Jadi game ini sebenarnya game simple tapi seru gitu loh. Kita bisa makan burung-burung yang terbang-terbang dan juga bisa menghancurkannya. Helikopter ini kita hancurkan ya bro. Kalian lihat bro, betul-betul overpower nih hiu bro. Kita bisa ke darat makanin orang-orangnya bro. Mantap loh pokoknya. Jadi buat teman-teman yang pengen mainin ini game, langsung aja lah klik link yang saya taruh di deskripsi dan atau di kolom komen ya. Jadi mungkin sekian dulu ya untuk saya review game Shark World-nya ini.
Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk klik komen atau subscribe untuk mengikuti video-video saya yang terupdate lainnya. Oke, sampai jumpa dulu di sini, dan salam Dimas Bray.